kita dikerayangin hantu teman-teman. Kau takut Dimit? Ngapain kau sembunyi? Takut ya? Oke, kita bakal sembunyi juga di sini teman-teman. Oke guys, aku pengen kamu yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe. Tombolnya warna merah, tulisannya subscribe atau berlangganan. Jadi bagi kamu yang belum subscribe, subscribe. Join the Believers. Subscribe karena kita adalah Believers. Hai guys, balik lagi di channel Beli Duit. Ya teman-teman, di video hari ini kita baru bangun ya. Kita bakalan pergi ke sekolah. Kau ngerjain PR, Dimin. Pagi-pagi kau ngerjain PR ya, bocah. Wah, 10.000 like teman-teman. Ipin mau 10.000 like di video ini ya, Ipin ya. 10.000 like teman-teman, like dulu ya. Dan oke, masih pagi dan kita baru bangun, kita bakalan ke sekolah teman-teman. Biar nggak dimarahi cikgu gitu ya. Oke, kamar mandi kita di sini ya. Halo Pak, selamat pagi. Oke, kita bakalan mandi dulu. Mandi Ipin. Oh my god, mandi mantap jiwa. Oke, sudah segitu aja, kita bakalan langsung pergi ke sekolah kita teman-teman. Di mana Ipin? Ipin, di mana ini bocah teman-teman, sudah jalan ke sekolah kah? Oke, Ipin, kau di sini Ipin, berak kau Ipin enggak ya? Di mana teman-teman? Oke, mungkin dia sudah jalan ke sekolah duluan kali ya. Sudah jalan kah? Oh, apa Ipin sudah jalan apa? Ipin masih berenang di kolam berenang. Itu kasih tahu adik kamu ya, suruh sekolah biar enggak telat. Oh, jadi Ipin di kamar mandi. Ipin sini Ipin. Waduh, mau sekolah dulu Ipin. Sekolah dulu bocah. Oh my god, kita bakalan coba ambil dulu sedikit makanan guys ya, karena kita lapar di sini. Oke, di sini ada carrot ya. Oke, kita makan dulu teman-teman, sarapan dulu. Oh my god, sudah Ipin, sudah ya. Oke, kita bakalan langsung pergi ke sekolah kita teman-teman. Oke, kita sekolah dulu apa? Oke Ipin, sini Ipin, cepetan Ipin. Oh my god, sini biarin apa yang tutup pintunya ya, biar nggak telat nanti cikgu marah loh. Oh my god, kita sekolah lagi teman-teman. Kan sekarang liburan ya. Ngapain kita ke sekolah? Tapi nggak apa-apa ya, kita ke sekolah aja teman-teman, karena kita nggak ada kegiatan di rumah gitu ya. Oh my god, apakah ada teman-teman kita di sekolah teman-teman? Oke sini Ipin, sini Ipin. Piket. Kita ketanya masuk piket teman-teman. Oke, wow, teman-teman kita sudah ada di sini ya. Oke, sekarang kita mau ngapain di kelas? Kan kita lagi liburan ya. Mungkin kita mau ngapain kita, Isan? Nah, ini dia dua botak datang. Oke, karena kita tadi sudah nyapu bersih-bersih piket, sekarang kita lebih baik mau cerita seram kau ya. Kalian mau cerita seram? Oh iya loh, ayo kita cerita seram di sini sampai malam, biar kita liburannya berfaedah gitu loh. Hey, iya loh, ayo kita cerita-cerita seram. Lagian kita di rumah gak ada kerjaan, main layangan gak punya layangan, mau tiduran gak dikasih sama ibu. Aduh, ayo kita di sini aja ya seharian. Oke, sepakat ya, sepakat. Kita mau cerita. Oh, Ipin kesuku setuju ya. Kita bakalan coba cerita seram dulu di sini teman-teman. Oke. Kita bakalan coba duduk dulu. Jangan sampai kalian ketakutan ya. Oke, siapa yang punya cerita seram duluan? Siapa yang mau duluan? Nggak ada, dia nggak mau teman-teman. Oh, Esan ya. Karena Esan ngedap ke sini, kita bakalan dengarkan cerita seram dari Esan. Kau dengarkan di sana ya, Ipin ya. Nah, Ipin dan kalian Jarjit Mael ya, dengarkan cerita saya baik-baik ini ya. Kan liburan kemarin, saya pergi ke Indonesia. Tepatnya saya nggak tahu sih, ada di pantai gitu. Dan di pinggir pantai, kita menginap di sebuah hotel. Dan di sana, saya menginap selama 2 hari ya. Nah, selama di malam pertama itu, kita kan menginap, saya sama Daddy dan sama mama saya juga ya. Di sana malam harinya saya kebangun, Ipin. Dan saya kira-kira bangunnya jam 2 deh ya, jam 2 subuh gitu. Dan gak sengaja saya melihat ke arah pantai. Di sana saya melihat ada beberapa bidadari pakai baju hijau sedang menari-nari, Ipin. Dan saya kaget. Kemudian sosok tersebut ada di
saya mimpi itu ya. Saya langsung kebangun dari mimpi dan daddy saya langsung menenangkan saya. Upin, Ipin, itu seram sekali. Nah lo, sudah malam. Kita ceritanya sudah kelamaan deh. Lihat, sudah malam. Ayo kita pulang ya. Oh iya lo, sudah malam. Kok ceritanya kemalaman, Isan? Oh my God, lihat. Untungnya di sini kayaknya nggak seram lagi, teman-teman. Lihat di sana rumahnya Uncle Mutu. Di sana, wow, orang-orang masih ada di mall, teman-teman. Apa itu, teman-teman? Nah lo, ada hantu Ipin, gimana ini Ipin? Oh my God, itu tuh telah tuh lah. Ada hantu di sekolah kita, teman-teman. Kau ngapain di sana Ipin? Kau sembunyi, ketakut Ipin. Ketakut Ipin. Oh my God, kita bakalan coba keluar. Nah lo, gimana ini? Kita gak bisa pulang, kau berani pulang ya San? Oh banyak teman-teman. Ada banyak hantu di atas di sekolah kita. Angker banget ini ya. Oh my God. Oke. Apa itu? Oh my God. Oh itu teman-teman. Lihat lo. Baca lo. Oh ini. Oh. Di rumah kita. Di sekolah kita banyak hantu ternyata teman-teman. Apa gara-gara kita? Tadi. Apa gara-gara tadi kita cerita seram ya? Jadi hantunya datang gitu teman-teman. Sampai malam. Kau sih, San. Ceritanya banyak sekali, San. Sampai malam kita di sini. Lalu kita dikerayangin hantu, teman-teman. Kau takut, Ipin. Ngapain kau sembunyi, Ipin? Takut ya? Oke, kita bakal sembunyi juga di sini, teman-teman. Lihat. Banyak sekali yang hantu. Gimana dong? Tunggu pagi, jangan. Gak boleh tunggu pagi. Nanti apa marah sama kita, Ipin? Oh my God. Gimana dong? Gimana caranya pulang? Ya dulu di sana juga ada lo. Gimana dong? Gimana teman-teman? Banyak sekali. Gak apa-apa. Nanti kita dimarahin, Ipin. Coba kalian kasih solusi teman-teman komentar di bawah. Sebaiknya kita tunggu pagi atau kita lawan ini hantu teman-teman. Kalian coba komentar dulu di bawah ya. Ini banyak sekali ada hantu. Oh my God. Oke, kalian sudah komentar di bawah. Apa? Kita harus lawan hantunya. Oke, karena kalian komentar kayak gitu, kita harus lawan hantunya katanya Ipin. Oh my God, siap Ipin. Kita harus lawan hantunya supaya kita bisa pulang. Sini bocah. Oh my God, kan kita sudah bawa pedang ya. Oke teman-teman, dalam hitungan ke kau diam di sini ya San. Jatit kau diam di sini. Oke, kita bakalan coba lawan hantunya teman-teman. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Berdoa teman-teman. Oke teman-teman, dengan kekuatan Ultraman kita harus melawan ini ya. Oke, kau diam di sini kalau nggak berani ya. Oke, kita bakalan kabur teman-teman. 1, 2, 3 kabur. Banyak setan di sekolah kita. Dia mengejar kita teman-teman. No. Usikletos. Ini dia setan. Setan, kita pulang. Tolong. Wah, orang gila. Tolong kita orang gila. Dia mengejar kita teman-teman. Hantunya mengejar kita sampai di rumah lo. Oh my God. Sup. Kita berhasil sampai di rumah teman-teman. Ipin masih. Opa di mana ya? Opa, hantu apa? Wah, opa di mana teman-teman? Opa di mana? Lalu hantunya ngikut sampai ke rumah lo. Opa ada di kamar mandi. Kau takut apa? Oh my God. Oh, sepertinya sudah. Oke, kita bakalan coba. Masih teman-teman. Kita harus lawan ini hantunya. Mana kau setan? Setan sini kau setan. Oke, lo. Lo. Oh, lapas ya, salah lagi satu. Kita harus lawan nih teman-teman. Kita harus meninggal ya. Oh my God. Dan kita harus selamatkan Esan, Fizi, dan Esan, Mael, dan Ipin. Oke, tunggu saya Ipin. Oke, kita bakal selamatkan Ipin teman-teman. Kita harus selamatkan Ipin. Gih, masih ada beberapa hantu ya. Oke, ternyata sekolah kita berhantu guys. Ini dia. Esan mati katanya teman-teman. Oh ini dia, meninggal hantu. Hantu jelek meninggal ya. Oke sudah, ini lagi teman-teman. Kita harus lawan ini hantu jelek. Oke sudah Ipin. Sudah, yeay. Masih ada. Ayo, kita harus jarjit pulang dulu teman-teman. Masih ada, ayo kita jarjit pulang. Wah, Isan mati katanya teman-teman. Oh sudah mau pagi ya. Ini cuma rumahnya jarjit di sini dah. Oke, kau pulang jarjit.
Pulang ke jalan sudah. Oke sudah teman-teman. Oke kita bakalan pulang Ipin. Sudah mau pagi. Tadi apa aja? Wih tunggu saya Ipin. Tunggu saya Ipin. Waduh kita pulang dulu teman-teman. Jangan sampai hantunya mengejar kita ya. Oh sudah gak ada hantu. Ternyata sekolah kita banyak hantu tutup lah. Oh my god. Oke kita ke kamar dulu teman-teman. Oke kita berhasil teman-teman kabur dari hantu. Tapi Ihsan meninggal. Gimana dong teman-teman. Tadi ternyata banyak hantu ya di sekolah kita teman-teman. Dan oke sampai di sini dulu teman-teman video kita hari ini. Untungnya kita bisa kabur. Dan jika kalian menyukai video ini jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian belum subscribe ya guys ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.